masih membicarakan hadis tentang fitnah. Di tanah.
Minan kafiran ya bi
Kurang apa gitu di Jakarta ya, pinter gitu banyak ya, banjir tiap tahun. Nah gini, secara umum begitu. Tapi kalau kita lihat individu, nanti di sini kita bicara tentang hikmah ibtila atau hikmah cobaan. Hikmah cobaan. Cobaan atau bencana itu kalau kita lihat masing-masing orang berbeda hikmahnya. Di antaranya yang pertama adalah bencana atau bala apabila menimpa orang-orang beriman, maka ibtila bala tersebut atau bencana tersebut akan meningkatkan kualitas keimanannya. Rasulullah katakan asyaddun nasi ibtilaan, asyaddun nasi balaan ala anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Orang apa sih nabi? Kok masih juga dapat bala? Antum lihat aja Pak, dari nabi pertama sampai nabi terakhir, mana nabi yang tidak pernah tidak mendapatkan cobaan? Semuanya. Tapi konsekuensinya kan berbeda. Nah, jadi ini berarti bukan para nabi itu melakukan suatu kesalahan yang kemudian karena kesalahannya Allah timpakan ujian kepadanya, melainkan untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Sehingga dalam sebuah riwayat lain Allah katakan, Nabi katakan, makin mantap kualitas keimanan seseorang, makin berat, makin besar ibtila atau bala cobaan yang ditimpanya. Karena itu para ulama mengatakan begini Pak, buat kita introspeksi, buat kita kalau kita hidup di dunia ini kok lempeng aja gitu, lempeng terus, nggak pernah sakit, usaha nggak pernah turun naik terus ya, kita mesti murojaah, mengintrospeksi wajahnya udah nggak beres nih, kok lempeng banget ya gitu, nggak pernah ada masalah, sukses terus. Ini kan sebab itu bertentangan dengan sunnatullah. Ya. Bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullahnya adalah seseorang Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia. Makin baik kualitas keimanannya, makin Allah akan uji. Allah ingin tahu. Ya Allah Maha tahu ya. Tapi Allah ingin tahu mana yang betul-betul beriman dan mana yang hanya pengakuannya beriman saja. Jadi meningkatkan kualitas keimanan. Ke
Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah bencana ujian bala yang menimpa seseorang itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah berkata, yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim kelelahan, sakit, bahkan tertusuk duri sekalipun. Tertusuk duri kan remeh banget ya, seberapa sih sakitnya gitu kan. It, nah tentu jawab dulunya agak gede pak. Nah itu saja, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah sekarang kita, mana ada orang yang, mana ada kita yang gak punya dosa? Gak ada. Gak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki dosa. Semua ada, itu adalah fitrah juga manusia. Fitrah manusia. Nabi katakan, dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata'un. Setiap manusia dipastikan melakukan kesalahan. Pasti. Dan sebaik orang, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Jadi kita dengan adanya ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan kita, inilah supaya kita berbaik sangka pada waktu sembuhkan kita. Jangan berdosa. Yang menarik pak, tulisan Latazan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ulama besar, mufti, mantan mufti, almarhum mantan mufti Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia. Beliau membagi manusia dalam menghadapi fitnah, mukmin yang menghadapi fitnah tiga. Yang pertama adalah mukmin yang sabar. Sabar. Dalam menghadapi ujian dia sabar. Yang kedua, ridho, ini lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Sebab bisa saja sabar orang terpaksa. Bisa pilihan. Ada pilihan. Protes ya, kayak dijual atau protes ya dijual. Enak sarik kalau siapa sariknya. Ridho pak, ini yang kedua. Kemudian yang paling tinggi apa pak? Syukur. Nah kita mungkin tak aneh ya, mungkin kalau kata kalian mungkin merasa heran kalau saya katakan dapat musibah kok bersyukur. Hikmah syukur. Nah, satu sabar, dua ridho, yang ketiga syukur. Menghadapi orang yang melihat itu syukur dia kok Ustaz. Orang yang melihat syukurin. Itu kan lain. Kalau syukurin mah senang orang dapat musibah. Kan syukur juga. Nah jadi begini pak, beliau memberikan dua alasan pak. Kenapa kita bersyukur mendapatkan ujian? Yang pertama kata beliau, yang pertama ujian itu kan menghapuskan dosa. Ya, coba dapat menghapuskan dosa. Jadi tiga elemen tadi, bila nyata awal dijalani, hapus dosanya. Bila tiga elemen itu pada terjalani, kan tak hapus dosanya lah, gitulah. Apabila tidak sabar, malah bukan hanya, bukan saja dia
Berarti ya berdosa kalau tidak sabar ya. Dalam konteks sampai tingkat syukur tadi. Jadi memang bersyukur, alhamdulillah engkau berikan ujian kepadaku. Ini adalah menghapuskan dosa-dosa. Artinya mati sia-sia lah kalau nilainya sampai 3 elemen itu kan dilaksanakan mah dapat cobaan umumnya karena tidak memiliki nilai. Kan gitu loh sekuensinya. Justru sebaliknya, kalau kita syukur, jadi dosa lah. Kalau kita syukur, ini syukurnya tingkatannya yang paling tinggi. Yang pertama sabar, dia tidak bersyukur, dia sabar aja, terima aja dia. Ya karena mungkin tidak ada pilihan. Yang kedua ridho, menerima. Yang ketiga, kalau sudah syukur ini ya sabar ridho, pasti. Nah jadi yang kenapa? Ada dua alasan yang sangat mendasar kenapa kita bersyukur. Karena satu dosa bencana bala itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya berarti kan kita dapat fasilitas pak, fasilitas gratis untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dikasih fasilitas masa nggak suka, senang, bersyukur. Tembuhai kepala. Kita tuh pak, kita tuh belum tentu lah ya, belum tentu kita banyak baca istighfar, belum tentu kita. Tapi dengan kita dikasih cobaan, itu kan otomatis. Kalau untuk amal-amal mungkin kita enggak ada tagawi. Ya. Yang kalau yang wajibnya insya Allah. Tapi yang sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, zikir segala macam mungkin enggak kita kerjakan mungkin ya. Nah, mungkin karena kesibukan kita atau karena mungkin kita malas. Tapi kalau kita langsung syukur otomatis. Kemudian yang kedua kata beliau, kalau kita mau melihat sesungguhnya banyak orang-orang yang justru lebih besar musibahnya daripada kita. Berarti kita syukur. Alhamdulillah saya cuma dapat penyakit seperti ini. Saya lihat yang lain lebih besar dari saya. Ya. Jadi kita mengambil pelajaran. Ternyata orang lain banyak tidak sedikit yang mendapatkan ujian bala yang jauh lebih besar dari kita. Kita cuma segini nih, hanya dua nih yang menyebabkan kenapa kita bersyukur mendapatkan ujian, mendapatkan bala. Ini mukmin. Benarlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik, tidak ada yang tidak baik. Dan ini kata beliau, walaysa dzalika illa li muslim. Ini tidak dimiliki kecuali orang muslim. Yang lain enggak punya. Apa? Idza asaba syarra syakar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa in asaba dharra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkannya, dia bersabar. Syukur dan sabar. Dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan kita. Tapi kenapa ya? Jadi pertama tadi Pak Alda. Ya. Kemudian yang kedua fitnah itu juga bermakna ujian. Nah, yang namanya ujian dalam persepsi Al-Qur'an, perspektif Al-Qur'an, ujian itu tidak selalu yang jelek, yang baik juga ujian. Ayatnya wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalian akan kami uji dalam bentuk fitnah apa bil bisyarri, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Syar itu kejelekan. Dan juga diuji dengan kebaikan.
ya kalau kita sakit jelas ya kemudian lagi krisis jelas kemudian oh tapi lagi jaya kita nggak merasa padahal ujian sehat ujian sukses ujian banyak harta ujian banyak winil ujian ujian juga pangkat tinggi ujian pangkat tinggi ujian. Saya Muhammad Hasan merasa ulama kenamaan di Mesir mengatakan ujian dengan kebaikan itu lebih berat Pak, lebih berat, lebih susah daripada ujian dalam bentuk kejelekan. Kenapa? Karena kata beliau ujian dengan kebaikan itu melalaikan. Nah, orang nggak merasa dia sedang diuji. Ya kalau kita sedang sakit memang terasa ya, pas saya sedang diuji ini. Beras habis, wah lagi diuji ini. Bini bisa balik tengah kakak lagi. Lagi diuji. Tapi pertanyaannya ini, tingkat masalah kesabaran kan? Sebagai fitrah manusia ini cenderung untuk istilahnya tuh keluh kesah. Ya sesuatu yang menimpainya, terutama tentang keburukannya. Sejauh mana sebenarnya kesabaran konteks orang Islam itu yang memiliki batasan mendapat apa namanya ini mendapat sebuah tingkat ridho dari Allah istilahnya kan? Mana yang istilahnya tuh yang memang diharuskan kita untuk bersabar? Batasannya itu nah kadang-kadang kita istilahnya apalagi manusia W ini banyak mengucap kesabaran kan ada batasnya ya. Nah dan memang manusia W mana pun juga manusia berucap seperti itu nah, dalam Islam adakah batasan itu ataukah seperti Nabi Ayub umumnya tapi Nabi Ayub sendiri pada akhirnya juga meminta kepada Allah kan meminta kepada Allah berarti tetap ada batas gitu nah iya yeah. Apalagi nih kita lain pada Nabi gitu ya. Apakah kesabaran ada batasnya dalam Islam? Jawabannya tidak ada. Kesabaran tidak ada batasnya. Ya. Sabar kan ada batasnya. Ya kalau berbatas ya nggak sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Perkara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan kesabaran. Diuji dengan penyakit ya Allah sembuhkan aku. Hilangkanlah penyakitku. Allahumma adzib bil ba'sa wan nas. Itu Nabi yang mengajarkan apa ini? Minta disembuhkan tuh Nabi. Jangan kita termakan subhat lagi nanti kita bicara lagi masalah subhat ya berbahaya. Bahat. Nabi yang mengajarkan doa ini. Allahumma adzhibil ba'sa wan nas ya Allah. Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkan. Allahumma adzhibil ba'sa wan nas, isyfi, sembuhkan. Wa anta syafi, engkau Maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang darimu. Rayu wali musafaman kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Berdoa Bapak tidak menafikan kesabaran. Orang yang minta disembuhkan sama sekali tidak bermakna bahwa dia tidak sabar. Sabar tidak ada batasnya. Batas kesabaran dan kematian. Kita dianiaya orang. Kemudian konteksnya kita meminta kepada Allah untuk menuntut apa namanya tuh modalnya mengembalikan lagi rasa sakit itu kepada orang itu kan itu kayak apa tuh model meminta membalas dendam pada Allah itu kan sama lah konteksnya dengan kesabaran juga masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepada kita sifat balas dendam.
Memang berat pak. Berat kan? Sabar ya. Sabar aja kita. Sabar. Ini masalah keikhlasan. Berarti gimana kalau tidak sabar? Kalau tidak sabar itu mau sabar. Tapi kalau tidak sabar berarti banyak orang berpikir. Nah ini contoh fakta orang yang tidak sabar menghadapi kehidupan. Putus asa, putus rahmat. Putus asa. Berputus asa. Jadi bang, misalnya karena ya, ada ini memang problem, ya. Tapi tidak apa namanya putus asa, terus bunuh diri. Gimana hukumnya wajar? Putus asa. Yang beriman maksudnya dan lain-lain. Bunuh diri adalah salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar adalah bunuh diri. Rasulullah katakan orang yang bunuh diri itu akan diazab seperti bagaimana caranya dia bunuh diri. Rekonstruksi dia ya. Iya. Kalau bunuh diri dengan cara bom tidak, apalagi bomnya dalam masjid, Pak. Masya Allah. Ya seperti itu juga dia akan diazab. Dan sebaliknya yang masa katanya bunuh diri dan sudah susah, tapi kita di tempat lain atau sekolah berarti pas karena bom. Ini apakah otomatis orang tersebut masuk jihad? Yang bunuh diri? Yang kena bom. Oh, yang kena bom. Ya. Yang apa? Ya, orang yang kena bom di dalam masjid ya, berapa orang yang lalu? Dia tidak berdosa. Dia itu dapat ujian lah, konteks ini dapat fitnah ujian. Nah, ini bisa diwajib. ya, artinya begini, masuk dalam tadi hikmah, bisa itu kalau dia betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan meningkatkan keimanannya, kualitas keimanan akan naik. Apabila dia, tentu kita semua kita yang berdosa, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Asal kita, apalagi bersyukur tadi ya, sabar, ridho, syukur. Itu salah satu bentuk ujian tuh kan. Lagi enak kan, lagi sholat kok ya, sholat itu mau dor gitu ya. Mati saya ya, saya syukur. Kalau syahid, syahid ini kan ada dua, ada tiga macam pas syahidnya. Yang pertama syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Syahid dunia akhirat adalah para syuhada yang gugur di medan perang. Perang, jihad fi sabilillah. Syaratnya perang pak membela Islam. Bukan perang berebut minyak. Kita sudah berkata bahwa syahid itu dua mil, ya, dilahirkan tapi belum meninggal. Terus sholat wanita yang melahirkan kemudian meninggal itu syahid akhirat. Nah, kalau syahid dunia akhirat ini pak meninggal di medan gugur di medan perang, keutamanya luar biasa. Begitu darah membasahi bumi dia meninggal dunia, langsung melihat tempatnya di surga. Inilah yang memberikan motivasi kepada para sahabat. Sehingga orang malam pertama aja Pak Sari, malam pertama langsung belum sempat mandi Pak, kan sholat, belum sempat mandi, langsung badan kater meninggal dan dimandikan oleh malaikat. Orang yang lagi enak makan, hormat belum habis lagi di mulut, dilempar. Ini motivasi luar biasa. Itu motivasi ke uang teroris. Teroris bukan mujahid. Terorisme bukan jihad, sama sekali bukan jihad. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan jihad, kecuali ulama teroris. Bagaimana mungkin bisa dikatakan jihad? Dari segi apa? Ya. Orang teror itu kan berbuat kerusakan. Orang yang tidak salah apa-apa ikut mati meninggal, subhanallah. Coba ya, ini bagus sekali Pak, saya mengikuti apa namanya perkembangan di Mesir tentang kemarin kan ada apa namanya konflik
etnisnya antara Muslim dengan Katolik minoritas ya, Kipti, Kipti, Kristen Kipti. Ya. Jadi saya Muhammad Hasan memberikan komentar yang sangat bagus. Islam itu agama damai. Tidak pernah memerintahkan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan merobohkan gereja, membakar gereja, merusak gereja. Ada justru banyak hadis-hadis sahih yang beliau kemukakan yang Rasulullah itu berlepas diri daripada orang yang berbuat zalim kepada kafir sekalipun. Salah satu hadis yang sahih adalah man ada dzimmiyan fa ana khasmu yaumal qiyamah, barang siapa yang menyakiti seorang dzimmi, dzimmi itu siapa? Kafir yang hidup di negara Islam. Barang siapa yang menyakitinya, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Dia orang Islam, dia orang Islam itu orang Islam apabila dia komit dengan ajaran Islamnya, maka dia akan menjadi pelindung. Dia akan menyampaikan apa namanya, menyebarkan kedamaian dan keamanan di dunia ini. Kita jadi nyokolah anak-anak ke Afghanistan. Ya, nah ini aja salah persepsi pak, salah persepsi ya, tidak sedikit. Ya, ini karena syubhat, inilah pentingnya kita belajar ya. Ini menghilangkan syubhat yang penting sekali. Ilmu, bukan masalah banyaknya dalil, tapi bagaimana kita memahami dalil. Orang salah dalam memahami dalil. Kaum Khawarij mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat. Padahal mereka ahli ibadah, bahkan para ulama katakan para sahabat saja bisa ada yang apa namanya dikalahkan oleh mereka dalam hal ibadah. Persoalannya mereka salah paham dalam memahami Islam, memahami dalil Al-Qur'an. Tapi bangsa kita tadi Khawarij itu mengatakan dia seorang kaki, dia pun tidak masuk ke dalam sudah bersama. Lain. Jadi setiap orang nggak tahu sunnah wal jamaah, yeah. Setiap orang, kecuali Syiah. Kalau Syiah memang nggak mau. Teroris ini mau. Siapa saja yang tidak mau mengatakan harus kerja semua setiap muslim. Maka kamilah yang selamat itu. 73 golongan semuanya binasa, yang selamat kami. Semuanya kan mengatakan kami. Ya, semuanya mengatakan kami. Kecuali Syiah, kalau Syiah enggak mau mengatakan sunnah, memang Syiah. Tapi bahasa saya waktu kita itu baca petin di antaranya itu Syiah itu tidak penyimpangan ya, asunah macam-macam. Ada petin di desa baca. Maka sudah jelas-jelas salah. Iya. Semua ulama sepakat lah. Syiah itu ajaran Syiah itu menyimpang. Jadi Ustaz itu ada polisi ya, di jalan di Syiah kan itu cuma itu. Jadi mereka katakan ajaran Syiah tidak menyimpang. Iya. Bisa saja orang Syiah sendiri yang bikin ya. Atau kaum liberal juga. Kaum liberal juga. Ya kaum liberal sih jangankan sih orang Yahudi Nasrani aja mereka bilang gak apa-apa. Ahmadiyah aja boleh. Ahmadiyah aja boleh. Tidak ada yang boleh mengkafirkan. Tidak ada yang boleh mengatakan ini sesat kecuali Allah. Subhat nih pak. Tidak ada yang boleh mengatakan ABC sesat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ketika orang awam kan akan apa namanya terpengaruh. Yang mengatakan sesat kan cuma MP, bukan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan lagi Pak ya, ke depan. Masih bicara masalah ini Pak. Ini kayaknya agak panjang.